Iya kok karaten. Senangnya. Ilmamu udah dari dulu karatennya. Udah. Nah ini berikut tampilan dari kolong mobil Avanza. Jadi beberapa hari yang lalu pada waktu mudik. Harusnya memang harus pulang mudik harus segera dicuci ini karena lupa mencuci dan melewati beberapa era rob di daerah Semarang ya. Jadi terlihat seperti ini, ada beberapa karat. Nah ini yang parah, ini agak di bagian gardan. Jadi di bagian gardan kita lihat ini gardan fisik seperti ini, terjadi karat. Harusnya bisa diperbaiki dengan cara pakai apa, flint coat ya, jadi semacam cat anti karat ya. Ini ada gardan, dan ini ada untuk pembuangan gardan. Ini sudah berkaratnya, ini harus dibersihkan pakai flint coat. Berapa ini yes. Ini karatnya sangat-sangat korosif akibat dari kita pulang dari mudik melewati daerah rob. Rob itu adalah biasa luapan air dari laut. Kalau tidak segera dicuci akibatnya seperti ini. Maka nanti untuk para pemilik mobil yang mempunyai apa, memperjalanan jauh, segera mungkin untuk dilakukan pembersihan. Setelah saran saya, nah ini seperti ini ya, ini kita akan bersihkan ini.
Gak tahu sebenarnya di mobil, di kalau di bengkel ya, bengkel mana gak tahu nih. Saya kira itu cukup sekian. Nah, ini ada beberapa produk untuk menghilangkan atau melapisi apa badan body atau axle differential garden agar tidak terjadi karat. Di sini ada produk Flinkut merek Diton. Nah, di sini juga sudah ada keterangan ya. Ada keterangan. Ini saya pakai. Nah, Rotec Grand Corrosion ya, memberikan daya tahan yang sangat baik terhadap air yang mengandung garam dan sebagainya. Ini spray ya, dari Diton ya, Flinkut. Kemudian ini juga ada spray juga Flinkut, produk dari Sapporo ya, Sapporo Paint. Kemudian ini sama juga Flinkut dari Oxygen Spray Paint. Nah, satu lagi ini nanti untuk melapisi knalpot ya. Ini karena berkemampuan untuk panas tinggi ya, high temperature. Samora Paint, dari Samora Paint. Ini kita akan aplikasikan nanti di kolong sana ya. Ya. Ntar itu dulu. Nah, kita teruskan. Ini charge spray semprot untuk suhu tinggi ya. Jadi ini kita pakai untuk mensemprot knalpot yang berkarat, karena ini tahan sampai suhu tinggi ya, high temperature. Kemudian ini Flinkut merek Diton yang sudah kita pakai. Nah, penambahan dari apa, garden yang mengkarat dan sudah kita semprot seperti itu ya, sudah terlapisi, terlindungi ya. Sudah aman. Kemudian yang tampak yang dari depan kita lihat. Nah, ini yang axle differential. Untuk axle-nya sudah kita lapisi dengan Flinkut. Dan ini knalpotnya sudah kita cat dengan high temperature. High temperature menggunakan cat spray Samora Paint. Ini masih ada belum rata ini. Masih belum rata. Catnya keburu habis. Yang naik temperatur ya. Jadi untuk saran, sebaiknya memang kalau habis dari bepergian keluar kota, langsung dicuci bersih sekalian kolong-kolongnya untuk mengantisipasi terjadinya karat. Karena bisa jadi dari air hujan, air rob yang mengandung garam dan sebagainya itu membuat kolong mobil jadi berkarat. Tapi ini sudah ada yang Avanza 2014. Sebenarnya sudah ada anti roof ini ya. Ini sudah ada anti roof. Cuma yang berkarat kemarin dan differential axle itu kita sudah bersihkan dan kita lapisi dengan Flinkut. Ya, demikian